Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyimpan bookmark pada browser Chromium. Baik, langsung saja silakan kalian masuk ke menu pengaturan di sebelah kanan atas, dilakukan dengan titik tiga, kemudian pilih pada pilihan bookmark, kemudian pilih bookmark manager, kemudian masuk lagi ke bagian pengaturan atau organize di kanan atas, tapi bukan atas, yang ini, yang bawah ini ya. Kemudian pilih export bookmarks. Kalau sudah, silakan kalian tentukan lokasi penyimpanan bookmark tersebut seperti ini. Kemudian silakan kalian beri nama. Kalau sudah, klik tombol save. Selesai. Nah, jadi otomatis tersimpan di komputer kalian dan bisa kalian bangkitkan kembali. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.